seminar kesuksesan ini Pak. Ya. Oh iya betul. Kalau Anda ingin punya mobil Lamborghini, BMW, Anda... duduklah di seminar ini. Anda ngomong mau kalian belum join membership, silahkan klik link di description join membership. Welcome to XS Gang. Dan yang belum punya merchandise SS Goy, silahkan cek di description juga. Official merchandise SS Goy ada banyak ukuran, ada banyak warna. Go! Pertanyaan cuma satu deh, Kyong, besok lu mau langsung kemana, Kyong? Mau kemana ya? Ke rumah Goy. Oh, sumpah, gua kerja besok. Ya gue cuma ngedropin hadiah nggak boleh? Ya udah. Apa sih hadiah apa sih? Ah, oleh. Oh, soalnya lu nggak ngomong. Soalnya kalau nggak gue dropin langsung nanti bisa makanan. Ntar oh. Bisa rusak. Gue juga nggak bisa Kyong besok Kyong. Oke, karena Kyong mau kasih kita oleh-oleh, waktunya kita memilih 1, 2. Kayak percuma gitu nggak sih ujungnya? Iya. Iya, yeah. Kan ujungnya keterganti juga. Oh, udah pakai meta baru nih guys, kalau keterganti. Woi, halo. Lu bisa jangan gunting kuku nggak ah, kalau lagi main? Semua lu tahu sih ya. Ada suaranya anjing. Lu tahu sih. Letak gitu ya. Gua akan jadi ekor. Gua jadi ini. Nggak ketahuan itu. Oke. Okay. Woi, nggak gitu kalau kayak gitu ketahuan anjing. Woi, ini sih tempat gua ini banget. Nah, iya. Balance mereka di mana ya? Bagus tuh. Pasti nggak ketahuan. Hok Shirado. Woi, udah pakai headset nih. Pintunya nggak semua bisa dibuka ya? Iya. Woi. Illuminasi. Tang. Hah? Ntar gue gunting kuku dulu. Lu denger tahun gak Kyong? Denger? Sebelah mana Kyong? Gue sambil makan lidi. Lu orang tau lidi gak? Tahu. Tahu. Kemoceng kan? Woy bukan. Udah lu gunting kuku lah. Eh lidi biasa kalau orang ngomong buat jijik gitu kan? Lidi. Lidi ya anjing. Oke, okay, Bang. Mbak Lidi enak banget. Tapi lu tau gak sih ini dibuat dari apa, Goy? Ah. Dari lidi beneran kayu. Tolong, jorok. Serius, anjir. Lu lagi lu punya... Lu baru tau? Lu baru tau, Goy? Gak mungkin kayu bisa dimakan begini, anjing. Eh, bisa. Kayu... Ini apa? Kayu dalam. Kayu dalam apalagi bang? Bahasanya kayu dalam. Bentar. Jadi lu tau pohon kan? Pohon ada kayu luar yang warnanya coklat tuh. Terus kalau lu iris, dalamnya tuh ada tuh yang agak putihan. Ah. Itu bisa dimakan. Jadi, lu profesor, ah? Di. Bahasa lo ya udah cacat ya, banget. Ya. Kayu dalam tuh apa anjing? Kayu dalam. Ya itu kayu dalam. Gue pertama kali denger di selama gue hidup kayu dalam tuh. Gue dengarnya tuh radio dalam tuh. Kayu dalam. Itu jalanan nah itu tempat. Iya kayu dalam apa? Ya itu kayu dalam Enggak paham lagi deh gue. Oh, ada ruangan lagi sini. Gokil parah nih tempat. Gue makan lidi, Bambang gunting kuku, lu udah denger tam, lu udah nyamperin kita tadi, lu gak ketemu. Gue jalan-jalan dulu, Blay. Pengen tahu tempat-tempat ya. Tapi lu udah tau kita dimana, Kyong? Leave me alone. Tuh kan gue baru dapet tuh, leave me alone. Gue udah lama kok itu. Bunyinya sih di sini ya, tapi gue kan lu tau gue cacat ya. Atas bawah gue kan cacat ya. Tapi lu pernah cek di HT gak cek yang? Hah? Enggak. Gue yang penting gue masih bisa denger ini. Gak penting lah game, gue kan emang bodoh. Ke THT deh kau. Tapi kalau game kompetitif tuh gue bisa tahu step itu. Kiri, kanan. Ah itu yang penting, Blay. Enggak juga kau, kadang lu salah. Iya, betul, lu salah. Apa sih? Di sini kan kalian kan? Iya. Anjir lu.
iya ya gue dulu. Iya dah. Tapi di sini nggak ada apa-apa, cuk. Ya emang nggak ada apa-apa. Kita ya berarti gak bukan di situ. Enggak, atas bawahnya nih gue masih bingung nih. Zen. Sumpah. Gimana weh? Jadi gue mau habis. Sumpah, gue sampai udah kelar gunting kuku. Tangan gue udah kegunting semua kukunya. Lu bisa sekarang gunting tangan rambut. Tangan lu udah kegunting, Bang. Hmm? Gue bilang tangan gue udah kegunting semua kukunya. Ada tambahan ya. Lu gunting rambut di sana, Bang, keburu ini. Din. Kang lu kesini enggak mau ketemu Din. Ngapain? Gua kan udah gunting rambut. Ya, gunting lagi sampai botak, Yong. Ya nanti gue mau gunting sih. Mana sih lu, Kang? Enggak tahu gue nyasar di mana-mana, enggak tahu lah gue. Wah, ada sniper, cu. Ya emang ada. Weh, gue gagal menemukan mereka. Weh, sumpah. At least lu kalau kesini, lu harus ketemu Din sih, Kang. Gue sama siapa? Gue sama Igoy. Ya sih, lu harus ketemu Din sih, Kang. Kenapa? Jelaskan kenapa gue harus ketemu Udin. Karena lu harus langsung gunting rambut di sini. Iya. Kan tahun baru nih, New Year New Me gak sih? Betul. Iya. Masuk akal. Kalau alasan apa sih? Lu rencana sampai tanggal berapa lu nih, Kyong? Sampai tanggal 2 gitu. Pokoknya New Year. Sampai udah ada planning belum nih? Udah ada planning belum kita New Year? Gue kentut beneran atau kentut bohongan dong? Kentut beneran, sorry. Perut gue sakit banget, cok. Habis makan lidi pedes. Oh, Kenot ini bukan tempat sembunyi. Ah! Kyong, tadi aja kita ngumpet bukan tempat sembunyi, Kyong. Bukan. Terus banget. Apa lu? Apa nih? Wah! You got suicide bomb, oh my god. Oh my god. Hah? Lu dapat suicide bomb. Lu pakai aja suicide bomb tes, Bang. Apa efeknya? Gua enggak tahu. Pakai. Enggak mau. Apa sih lu jangan tahu dulu deh. Pakai. Jangan ngatur gue. Pakai. Anjing mas gua. Gede sih nih. Gua kebedasan anjing. Woi, gue gak bisa buka pintu lagi, Kyong. Sumpah kan gue gak bisa buka. Tadi gue juga gitu. Awal-awal tadi gue juga, gak bisa dibuka ya pintunya ya. Habis itu lama-lama bisa sih, Bang. Buka pintunya. Oh, pintunya otomatis ketutup sendiri. Ya, betul. Ini gedung presiden, ini kan, bro. Gedung presiden ada staffnya yang nutupin pintu buat lu, Bang. Staff khusus. Kepedesan anjing. Fuck. Minum susu. Atau enggak minum air kelapa. Gua kan di rumah bukan di pantai. Mana ada kelapa di rumah gua. Air kelapa kan enggak mesti dari kelapanya, betul ye. Terus kan ada hidrokoko apa ya, gua, kan ada. Iya, gua. Kan berarti gua harus ke Indomaret dulu dong. Cuk, ini gede banget, cuk. Iya. Ya masa gedung presiden kecil? Weh, sumpah! Dia gede banget, cuk. Cuk, gede banget. Langsung gua disodok gua. Enggak, ini gede banget. Gak sumpah. Bisa, Kyong. Akyong disodok Bambang. Iya, gua disodok langsung sama Bambang. Buang. Weh, sumpah di gengbeng. Sumpah. Akyong dan Bambang du gengbeng. Sumpah. Dia tiba-tiba banget, langsung dong. Cuk, masih ada, cuk. Kalau menurut tuh tempat-tempat gue pintar nggak? Sebenarnya dari tadi gue mau ke situ, gue cuma perlihat lu kesana, gue mundur.
Kalau berdua sih ini ketahuan, cu. Cong, iya makanya. Makanya ambok boy. Gue langsung oh, gue mau ke sana. Oke. Okay. Otaknya sama ya udah gua. Pintunya ada waktunya. Nah. Oh, staffnya dikit, cu. Lagi pandemi staffnya enggak semuanya kerja, cu. Masuk akal, masuk akal. Nah, bisa sih gede banget, cu. Ini enggak ada apa-apa. Jujurnya gue enggak sampai tempat sejauh itu sih, Bang. Hah? Gue nggak sejauh itu sih ngumpetnya, gue sama kayak tadi pas Akyong lagi jaga bang, itu situ aja gue ngumpetnya. Ini apa sih? Oh, apaan tuh bang? I guarantee it. Iya, lu beli apa? Gue garansiin sih. Konba is drunk. Sumpah lu sih benar pemabuk deh. Lu stop deh, stop mabuk kan. Oh, dia beneran di bawah. Beneran gua mah. Gua ternyata tuh ngumpetnya kayak gini-gini nih, Bang. Nih lihat nih. Enggak tempat ngumpet. Itu susah, Cok. Lu harus hafalin kan ya. Kirain gua ketawa nih, enggak balance nih, tapi. Gua di sini ya deh. Kita lihat saja mereka di mana. Wah. Gua di sini. Kan tidak ada yang di sini lagi kan? Hah? Enggak tahu, Kyong. Sebat sih. Apa? Aduh. Pom tuh. Apa? Gua kayak lagi stretching gitu loh. Gue lagi pakai hand sanitizer. Barang mau enggak? Boleh. Nah, boleh deh sini. Semprot ya. Satu. Ya, nih gua udah, tangan gua udah di kamera nih. Tuh. Semprot ya monitor Anda ya, nih. Udah? Bangsat, lensa gua jadi kena anjing. Dia bodoh. Ya. Gua lupa AC-nya ngarah ke kamera gua anjing. Dia bodoh. Punya teman gini amat gitu. Iya. Yeah. Yes sir, I'll watch your rear. What? Ingat Kyong, yes, gua ngumpetnya tuh kayak tadi-tadi gitu Kyong, di tempat yang tidak mungkin jauh gitu. Tempat biasa aja gitu. Kyong, gua ngasih info ya Kyong, gua masih jadi orang Kyong. Gua sumpah. Gua tahu lu di mana, Bang. Gua tahu lu pasti ada di mana. Lu ada dimana? Di mimbar itu kan. Mau berkorbah kan lu kan. Gua udah tahu otak lu karena tadi pas gua bilang, "Oh, ini pasti Bambang bakal kesini deh." Sumpah Yogi dekat mana ya? Tuh pintunya nih. Oh, kaget gua. Ini mah. Goblok kaget gua. Enggak, lu mana? Kayak ke situ lagi gua jadi ininya. Jadi lu kayak duduk. Ya. Sepaket nih kita nih. Sepaket nih. Mantap. Ada datang. Selamat datang. Ada apa-apa? Ya, ada apa jadi nih? Silakan duduk dulu, bapak-bapak. Jika ya, ingin lu minum ada di sini. Ma, ya. Maaf, kentut lagi, perut lagi sakit. Lu mau minum ada di sini. Seminar kesuksesan ini Pak. Ya. Oh, iya betul. Kalau Anda ingin punya mobil Lamborghini, BMW, Anda, duduklah di seminar ini. Anda ngomong mau jadi sukses tapi Anda jadi kursi, ha? Anda mau diduduki? Saya kursi orang sukses, kenapa enggak? Iya. Oke, saya duduk. Saya dudukin kamu. Saya dudukin. Oke, duduk dulu. Terus, cara menjadi sukses itu gampang banget Pak. Gimana? Biasanya tuh kalau kita di magic nih ya. Kita ada tutup mata. Ini temen gue magic nih. Nih, temen gue ini yang satu ini yang namanya XS gue ini magician. Biasanya ada tutup mata. Ada sistem tutup mata gitu. Iya. Bapak tutup mata dulu. Tutup mata. Yeah, yeah.
Hitung sampai 10. Ya. Dengarkan kata saya. Ya. Dengarkan kata saya pelan-pelan. Gua beneran tutup nih ya. Oke, okay, ya. Hitung sampai 10 ya. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 10. Mati kalian, hah? Sumpah. Mati kalian. Kok gak mau sih? Shit. Oh no. Oh yeah. Wih, tinggal 14 detik, cok. Wah. Iya, itu namanya sulap, bro. Itu namanya sulap. Kita bisa memanipulasi waktu. Betul. Halo, Akyong. Halo. Sumpah. Lagi dan lagi. Lah, ini Bambang. Iya. Terus sulap, bro. Gue jadi prop mulu, anjir. Memanipulasi waktu namanya itu, ya. Lu gak sadar kan, tuh waktu cepet, kan? Enggak. Itu lah the power of magic, ya. Kok mencari? Bentar. Masih kalian cari tempat ngumpetnya susah-susah ya? Gue tidak tahu tempat ngumpetnya terbuka banget gitu. Loh, susah banget sih? Enggak. Susah banget sih? Enggak. Nah, gini deh. Gue mencari barang yang nyaru sebenarnya. Ini deh. Lo gak bisa dibuka bentuknya ya, gini ya. Nah, gini deh. Yang penting dia harus jeli aja. Ah, ini gak bisa dihancurin. What? Gue dapet armor. Jam apa sih ini? Nah, yang penting dia harus jeli aja. Kalau Igo baca tidak grup jeli, deh gue. Dia tidak bisa. Woy, sabar, weh. Lu nulis apaan di grup? Kok ada power-power kematian sih sekarang? Sumpah gue, steam siapa? Akyong. Hah, apa? Akyong. Kenapa gue? Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa di grup. Iya, emang gak ada apa-apa, Kyong. Orang grup sebelah ya? Iya. Besar. Ya ampun, langsung ditembak gak tuh? Baru mau sulap. Wah, Kyong sih nggak bisa, Kyong kayak gitu, Kyong nggak kelihatan, Kyong. Kelihatan itu, nah ini. Enggak, Kyong, nggak kelihatan, Kyong. Ini. Bolehlah. Apaan sih kayak gitu? Dia dekat sini juga, gue dengernya. Akyong di satu tempat yang sangat susah untuk dicari, lo harus teliti banget. Harus teliti itu pertama, banget nih. Iya. Clue keduanya gampang banget. Gue boleh kasih clue gak, Kyong? Udah, cukup. Dia kan udah pakai headset sekarang tuh. Oh iya. Tahunnya lagi. Bukan. Lo harus teliti ya ini. Iya, yeah, lu harus jadi orang yang super teliti. Nah, dia teliti sih. Eh, lu gak mau dengar cerita gua dulu, dia itu kisah kematian by telepon itu tadi. Gua mau cerita tadi. Kenapa lu dia? Lu sih main tembak sih. Ya, gak jadi ah. Oke. Okay. Kalau itu dia mau mati tadi.
Dia tadi mencoba memasukkan telepon ke pantat. Wah, sumpah lu sih fetish lu aneh ya, gokil. Lu kelainan deh kayaknya. Sumpah. Kok ini? Wah, enggak bisa dibuka. Apa sih itu? Masa gua jadi ini lagi? Lu jadi prop lagi, sumpah lu prop mulu deh, Bang. Iya. Ah, ini dia nih. Ini dia nih. Sumpah, Kyong kalau enggak temu gua sih keterlaluan sih. Ah, ini nih. Ini lu mantep nih. Hei, sumpah. Hei. Lu enggak, lu lihat dari tangga. Woi. Palanya muncul, Cok. Coba palanya muncul, Cok. Gua kepak, Bro. Coba ya, Cok. Enggak, yang tadi lebih baik yang ini, Bang. Ini lebih tolol. Ini serem banget ya sih. Ini lebih tolol, Bang. Darah sana pergi sini. Sabar. Gue sih ngebug ya ini ya. Gue cek sama saya cuma tempat gue untuk ngebug gue tetap santuy. Eh, mouse gue. Kok mati mouse gue? Gue sumpah baterai habis. Mouse gue kok mati? Bentar, mouse gue. Baiklah, mouse-nya mati. Udah habis kah? Baterai habis kah? Gua buka jihab dulu, sabar. Nah iya nih kayaknya habis. Baterai habis kah, Bang? Sepertinya. Yap, sudah habis. Ganti baterai dulu, boy. Oke deh. Oke. Gua pokoknya ngebug ya, enggak lo boleh cari gua deh. Gua ngebug tapi tempat gua aman gitu ya. Ngebug tapi tempatnya aman. Ayo on the floor. Loh, pintunya gak mau kebuka, Cuk. Nah. Ngebug. Iya kan. Ngebug gua, gak bisa buka pintu. Nah, gimana dong? Apaan? Lu dalam lemari itu ya? Gak tahu deh. Untung pas lagi record abisnya, bukan pas lagi kompetitif. Halo. Sabar. Oh, ini lo. Baiklah. Bang, lu bisa masuk ke ruangan gua enggak? Lah, Bang, lu ngapain sih? Wah, ini kagak bisa dibuka pintunya. Ya terus gimana, Kyong? Boros apa? Bang, gue di ruangan ini bukan. Nih, storage ini bukan. Gue enggak bisa buka pintunya. Iya, terus gimana gue bukanya, ayo. Dia pasti di sini nih. Iya, gue di situ emang. Terus gue bukanya gimana, Kyong? Enggak bisa buka pintu. Iya, terus gue harus apa kalau pintunya enggak bisa dibuka? Gue juga enggak bisa buka pintu. Gue juga enggak bisa buka pintu. Orang gue ngebug gimana dong? Oke. Ya udah kita duduk dulu cerita aja deh. Ngebom aja bisa nggak bom? Nggak bisa, gue udah lempar bom ke situ nggak bisa apa-apa. Nih gue buka pintu kagak bisa. Ya udah kita beli minuman dulu kali ya. Hah? Nggak bisa buka apa-apa gue. Tuh lu bisa lihat gue nggak tuh? Mana? Ini sih lemari gue keluar dikit. Tuh. Nggak keluar. Kan dinding nggak tipis ya kok ya? Ya juga ya. Gimana bukanya, Kyong? Coba, apa kek? Gak bisa sama sekali, cannot. Gue juga berusaha buka, gak bisa nih. Ya udah, gak apa-apa. Tempat-tempat gue bagus nih yang sekarang nih. Kita nongkrong aja kali ya, kita ngobrol-ngobrol gak sih? Gue akan ngopet disini lagi nanti. Bangsat, itu gak bisa dibuka, hei! Ngebugnya gini ya, ini ngebugnya menguntungkan kali ini gue. Oh, abis sudah. 8 7 6 5 4 3 Gak. 2 Oke. Props win. Oke, gue sekarang sama Bambang lagi.
Hai Bang. Tuh kan gua enggak. Nah, gue pengen. Udahlah. Woi, goblok, gue sumpah. Tolol banget. Dia kaget. Mau diem nih barang. Wah, ini ada yang di sini nih. Hah? Ada yang di sini nih, udah nih. Nah. Oh, bisa lari. Shit. Emang Bambang kayaknya baru ngelewatin gua tuh kayaknya tuh. Bang. Ya. Ya. Iya. Oh, iya. Oke, Bang. Jadi apa? Oh. Oh. Weh, sumpah. Lu mau ngasih gua kesempatan enggak, Boy? Hah? Kasih gue kesempatan gak? Kesempatan apa nih? Untuk kabur. Kesempatan aja. Boleh gak? Gue pokoknya kalau lu nemuin gue, lu langsung bunuh gue, lu sih bisa diburu sih lu. Sama siapa? Sama staff-staff. Oh gitu ya? Gue denger step. Jalan sini stepnya. Sabar, kasih gue kesempatan, gue bilang. Oke. Oh, lu mau buat pakai cara ngepak lu ya? Lu pakai cara ngepak lu ya? Untung udah gue buka pintunya. Dia bisa nolong. Ampun. Kenapa sih lu cepet banget sih ya? Kenapa sih lu cepet banget? Berusaha mau kabur kan lu, ha? Iya, gue lagi nyari kesempatan nih, gue kabur kemana. Oke, gue ngadep belakang, langsung lu boleh kabur. Hap, dah. Oke. Hap. Fuck. Oh. Gue tutup. Wah, sumpah. Dia jadi yang satu lagi anjing. Gua berusaha. Kenapa buka pintunya telat? Emang kamu peringatan. Astaga. Revolver only, bro. Salah lagi. Wah, sumpah. Ribet, boy. Shit, boys, ribet, boys. Harus berterima kasih ya. Wow. Ah. Aduh, kenapa lu enggak ke belakang sono sih anjing? Sumpah. Kenapa dia mikirannya kayak gitu sih? Gua kayak men. Di situ, Kyong. Iya. Iya. Keren banget sih lu, Kyong. Lu keren banget sih. Iya. Gua berterima kasih, Bang. Tadi sih momennya sih gila sih Bang. Gue kaget lu di situ anjing. Aduh. Hahaha.
banget sih anjing. Oh shit. Bang, timingnya tadi gila banget, Bang. Jadi tadi tuh Igoy sudah mau ngangkat gua, Bang, tapi lu lari jadi dia ke distrek. Emang ya? Iya. Oh, di tempat itu anjing. Presiden ya?